Teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Zakia Encle. Pagi ini saya disuruh untuk masak untuk sembayangan, untuk pai-pai. Yuk ikuti kegiatan saya, teman-teman. Buat teman-teman semuanya yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan juga aktifkan bell notifikasinya. Terima kasih. Mau numis kol juga dan tumis jamur, dan ada sayur asparagus. Aduh, tahunya gompel, teman-teman. Ya ampun, gimana ini? Nah, ini kecap asin yang udah aku kasih gula dan juga penyedap ya, teman-teman. Dan udah dicampur air juga. Ini disuruhnya pakai mangkok ya, teman-teman. Jadi aku pakainya mangkok. Mau goreng ikan, aku pakai tepung biar nggak lengket. Ini sebelumnya udah dilumuri garam dulu ikannya. Nah, ikan gorengnya sudah matang, teman-teman. Thank you.
putih. Ini jamurnya mau aku tumis pakai ini. Ini tuh suan ya, teman-teman. Suan, bukan daun bawang, tapi ini suan. Mau ditumis pakai ini jamur. Aku mau masak asparagus dulu ya, teman-teman. Kita goreng dulu bawang putihnya sampai harum. Kemudian masukin asparagusnya. Kasih garam juga penyedap ya, teman-teman. Asparagusnya udah matang nih, teman-teman, udah siap. Aku taruh di sini dulu. Dia udah ngeluarin air sendiri ya, teman-teman, tapi aku kasih air sedikit lagi. Jangan lupa kasih garam dan juga penyedap. Jangan lupa juga kasih tikwaven ya, teman-teman ya, agar agak sedikit kental gini. Maaf tadi nggak ke video. Nah, ini dia. Jamurnya udah matang, teman-teman. Ini aku mau dadar telur yang udah cuma dikasih garam, penyedap, dan juga daun bawang aja. Nah, udah matang semua nih, teman-teman, telurnya dan juga kolnya. Sekarang kita bungkus pakai plastik wrap ya, plastik ini. Kemudian disajikan siap untuk sembahyang. Plastikin biar nggak kotor ya, teman-teman.